guys, berjumpa lagi dengan saya Joni Mutakin bersama kasus laptop Asus X555K. Mati mendadak, hidup beberapa menit, mati. Kematian laptop ini disebabkan karena panas yang berlebih. Di sini bisa kita rasakan ada terasa panas. Biasanya disebabkan oleh sistem pendingin yang tidak bekerja secara maksimal. Bisa saja kipasnya mati atau berdebu. Ya, pertama kita bongkar casing dengan membuka seluruh baut yang berada di bagian bawah casing. Pastikan seluruh baut sudah terbuka. Setelah itu kita buka bagian casing bagian atasnya. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah ini ada kipas. Kita coba hidupkan. Kita lihat kipasnya berdebu. Ketika laptop menyala, kipas tidak menyala. Ini adalah penyebab panas laptop tersebut.
selanjutnya kita pasang motherboard ini kembali pada kedudukannya.